Bentar. Ayo, YouTuber Jawa Barat bersatu. Sukses kita bersama. Ayo, sukseskan para YouTuber-YouTuber Jawa Barat. Nggak gugu geranya. Ya, nggak gugu ya. Kalau saran dari orang itu coba cerna dulu ya. Karena luang itu datangnya dari papada urang ya. Papada urang lain datang tidak bincuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Beraya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua ada dalam rahmatnya Allah. Mudah-mudahan kita semua ada dalam pertolongannya Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua mendapat hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Baraya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, tentunya kabar baraya semua baik-baik saja ya. Alhamdulillah hari ini atau sore hari ini ya cukup mendung. Setelah memang beberapa hari ini di lokasi ini ya, di Purwakarta pada khususnya diguyur hujan ya, tadi juga hujan cuman agak kecil ya. Nah, beraya yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kali ini saya akan membahas tentang bubarnya manajemen Mangkusnadi Opasial 07. Nah, sebetulnya ini sangat disayangkan dan ini bukan yang saya inginkan ya, bukan yang saya inginkan. Banyak sekali YouTuber-YouTuber membahas tentang hal ini di kanal-kanal YouTube. Dan saya juga mendapatkan informasi karena ada YouTuber ya, salah satu YouTuber asal Garut yaitu Palai Koplak membahas secara rinci dan konfirmasi dari orang yang bersangkutan, yaitu dari Mangkusnadi dan keluarganya yang diwakili oleh adiknya yaitu Hendar. Dan juga dari manajernya langsung yaitu manajer Mangkusnadi yang sebelumnya kan sudah di kanal YouTube-nya Indra Official 1105 atau ya saya lupa ya, maaf kalau salah menyebutkan. Yang jelas Indra Official ya pernah mengaku bahwa beliau yaitu Cecep Sate, beliau adalah manajernya Mangkusnadi. Nah, jadi sudah ada klarifikasi dari Mangkusnadi dan keluarganya yang di wakili oleh Hendar dan juga manajernya yaitu Cecep Sahate di kanal YouTube-nya Palai Koplak, YouTuber asal Garut, yaitu YouTuber yang paling koplak. Itu beliau menyebutnya ya. Ya di situ sudah jelas bahwa ya, bahwa tentang gonjang-ganjing. Gonjang-ganjingnya manajemen Mangkusnadi 07. Pertama siapa itu Indra ya, Indra di kanal YouTube-nya juga menyatakan bahwa beliau sudah diberhentikan dari manajemen Mangkusnadi 07. Saya kurang tahu, tapi klarifikasi dari Cecep Sate bahwa Indra dikeluarkan karena sibuk dengan pekerjaannya. Ketika dibutuhkan oleh manajemen Mangkusnadi 07, beliau tidak bisa datang. Begitu bahkan kabarnya ya, konfirmasi dari Kang Cecep Sahate bahwa kanal YouTube Mangkusnadi Official 07 ini pernah ada yang mau hack. Walau alam kebenarannya itu klarifikasi atau konfirmasi dari Kang Cecep Sahate.
Nah, bubarnya ya, bubarnya dari manajemen Mangkusnadi 07 atau Mangkusnadi Official 07 ini itu bukan yang saya inginkan. Ya, bukan yang saya inginkan. Saya selalu mengkritik. Saya selalu kanal kritiknya kanal manajemen dari atau manajemen dari Mangkusnadi 07 Official 07 bukan untuk bubar. Bukan untuk bubar. Untuk kemajuan. Bukan untuk bubar. Yang saya inginkan itu. Kemarin yang saya tidak setuju yaitu dibatasinya ya tandem ya atau kolab antara Mangkusnadi dengan youtuber yang ada di Indonesia, khususnya tentunya yang ada di Jawa tentunya Barat. Yang ada di Jawa Barat itu ya itu. Nah, tapi manajemen Mangkusnadi Official 07 membatasi. Nah, itu. Nah, sepertinya ini ya, sepertinya memang awal-awalnya kesalahannya itu dari sini. Ya. Dari sini. Coba kalau open, terbuka saja. Jadi kita bisa sharing sesama YouTuber. Insya Allah hal ini tidak akan terjadi. Dan saya menginginkan, mengharapkan ya, bahwa manajemen Mangkusnadi Official 07 ini bisa kembali terbentuk ya, dengan tentunya dengan orang-orang yang kemarin juga seperti Kang Cecep Sahate, Cep Arif, Indra, tentunya dengan keluarganya kalau mau. Tanpa keluarganya pun tidak apa-apa. Mangkusnadi kan sudah dewasa. Mangkusnadi sudah bisa seancrom, artinya sudah biasa, sudah punya anak. Tapi sekarang tidak akan bisa punya anak lagi karena sudah di KB. Sudah diputus urat anaknya. Itunya si apa, kalau Mangkusnadi nyebutnya si Henry atau siapa, si Perry. Si Perry-nya sudah tidak bisa buat anak lagi ya. Karena sudah diputus sama Kang Haji Dedi Mulyadi. Nah, itu ya. Tadi pagi saya nonton di kanal YouTube-nya Pale Koplak. Ini resmi sepertinya karena Kang Cecep Sate juga sudah menyampaikan yaitu melalui kanal YouTube-nya Kang Pale Koplak. Ya, Pale Koplak, maaf ya, di kanal YouTube-nya Pale Koplak, bahwa channel YouTube Mangkusnadi Official 07 ini nantinya akan berisi konten-kontennya tentang kebudayaan yang ada di Indonesia, baik itu kebudayaan apa sajalah ya. Nah, kalau di Jawa Barat ya berarti kebudayaan Jawa Barat ya, seperti itu. Kalau yang saya simak, maaf, ralat kalau saya salah. Nah, itu ya. Nah, itu. Pertama itu. Yang kedua, yang saya yang tidak setuju itu, konten-kontennya jangan berbau menyerang kepada Kang Haji Dedi Mulyadi. Itu ya, jangan bahas odong-odong lah, ya. Itu pokoknya yang tentang-tentang yang berhubungan yang pernah oleh Kang Haji Dedi Mulyadi bahas. Gak usah menentang, sudah. Ya. Itu dianggapnya nanti menyerang Kang Haji Dedi Mulyadi. Nah, ini akan berdampak buruk terhadap channelnya. Dan ini kenyataan. Akhirnya ya, channel YouTube-nya bubar. Ya. Aduh, saya menyayangkan ya. Saya ini kemarin melihat potensi dari channel YouTube-nya Mangkusnadi Official ini sangat bagus ya, makanya saya dukung. Tapi dukungan saya itu dengan memberi saran lewat kanal YouTube saya tentunya, biar bisa dibaca. Oh, maaf, biar bisa ditonton. Oke?
oleh semua orang bahwa saya ini peduli. Nah, ya. Tapi apa yang terjadi? Saya dibully, disangka apa, disebut gibah, ya. Hati-hati, enggak ada di dalam konten-konten saya, ya, narasi ataupun redaksi bahwa saya gibah terhadap siapapun. Kalau ada, tunjukkan. Gak ada. Itu malah bahaya. Netizen ini malah memfitnah saya. Berarti fitnah, fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Kritik dan saran saya itu membangun, ya, ya. Agar apa? Agar tidak terjadi hal seperti ini. Bubar. Ayo, YouTuber Jawa Barat bersatu. Sukses kita bersama. Ayo, sukseskan para YouTuber-YouTuber Jawa Barat, ya. Sukseskan, sukseskan. Bersatu, bersatu. Baik itu Mangkus Nadi, Wak Uceng, Palek Koplak, Cecep Sahate, ya, Cep Arif, siapa-siapa lagi, ya. Silahkan. Si Abah-abah itu yang kribo yang bilang saya menghujat. Mana siapa saya menghujat? Mana? Gak ada. Gak ada, gak ada menghujat siapapun. Itu si Abah, siapa tuh nama channel YouTube-nya? Dia membuat konten bahwa tiga orang ya, bahwa saya ini apa, menghujat Mangkus Nadi. Menghujat apa? Kapan saya menghujat Mangkus Nadi? Aduh, macam-macam pula. Ya, itulah ya. Mudah-mudahan manajemen dari Mangkus Nadi Official 07 bisa rukun kembali, ya. Kita bersatu saja, ya, bersatu, bersatu, bersatu agar kita bisa sukses. YouTuber Jawa Barat bisa sukses. Ayo, ya. Apapun jenis kontennya, ayo, ayo, kita bersama. Kita bersama. Oke? Udahlah, ya, kesalahpahaman kita itu masa lalu, apalagi sekarang di bulan Ramadan. Oke? Para netizen juga lebih cerdas, tapi itu hak-haknya. Silahkan para netizen bisa menilai atau dengan cara mereka, ya, silahkan. Tapi kalau saya sarankan, berkomentarlah dengan baik, dengan bijak, terkecuali buzzer-buzzer tentu tidak akan bisa bijak. Oke, ya, sebentar lagi di sini akan buka puasa, ya. Karena saya merekamnya ini sore-sore, saya baru sempat merekam, sebetulnya ingin dari kemarin merekam mengomentari tentang bubarnya manajemen Mangkus Nadi Official 07, ya. Makanan enggak gugu geranya. Ya, enggak gugu, ya. Kalau saran dari orang itu coba cerna dulu, ya. Karena luang itu datangnya dari papada urang, ya. Papada urang lain datang tidak bincuran. Oke, sukses selalu buat para YouTuber, buat Cep Arit, buat Cecep Sahate, buat Pale Koplak, Wak Uceng, ya. Wak Uceng, sukses, ya. Kade, Wak Uceng. Tong sok kabawa sakaba-kaba, ya. Aduh, Wak Uceng, Wak Uceng. Sehat selalu, ya, Wak Uceng. Siaplah dagang odading, Wak Uceng. kue bantal. Oke, ya, itu dulu baraya. Mudah-mudahan kita semua selalu ada dalam lindungannya Allah Subhanahu wa taala, ada dalam pertolongannya Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan kita semua mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat baik tentunya. Dan mudah-mudahan kita semua juga diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berbuat kebaikan
dan juga menghindari keburukan. Oke. Allahumma wafi ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu Baraya. Seperti biasa pakai remote karena tidak ada kameramen. Mati. Aduh, belum. Mati. Belum.